Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sultan TV. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Bian Oktario bisa hadir kembali menemani Anda pada pagi hari ini di Talk Show Bincang hari ini untuk edisi Kamis 2 Desember 2021. Dan seperti biasa di pagi hari ini kita akan menemani Anda dengan perbincangan atau pembahasan yang cukup hangat, di mana pada pagi hari ini kita akan membahas sesuatu yang ini masih dibicarakan di publik, yaitu mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai nasib Undang-Undang Cipta Kerja pasca putusan MK bersama dengan Mas Rizwanda SOS MPA MA PhD selaku Associate Professor akselerator kebijakan. Tapi sebelum kita berbincang dengan Mas Rizwanda, kita mau mengingatkan Anda, pemirsa Sultan TV, untuk selalu update informasi Anda dengan cara follow Instagram kita di @sultantv.co dan juga di @beritasultantv, Facebooknya Sultan TV, dan kanal YouTube kita di Sultan TV. Dan untuk Anda yang juga mungkin mau bergabung dengan kita, berbincang-bincang dengan Mas Rizwanda, bertanya-tanya, bisa langsung saja layangkan pertanyaan Anda pada pagi hari ini melalui kolom live chat live streaming kita di kanal YouTube Sultan TV. Dan sudah bersama kita pada pagi hari ini ada Mas Rizwanda. Assalamualaikum, selamat pagi Mas. Mungkin audionya bisa dinyalakan, Oke, Mas? Waalaikumsalam. Oke, Selamat pagi, Kang. Sorry, siap, sorry. Ya. siap. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bincang-bincang dengan kita pada pagi hari ini di tengah kesibukannya, Mas, ya. Salut dan bangga untuk Sultan TV. Oke, siap. Dan pada pagi hari ini, Mas, kita membahas soal nasib Undang-Undang Cipta Kerja ini pasca putusan MK. Dan seperti yang kita tahu nih, Mas, MK sudah menetapkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini dinyatakan inkonstitusional gitu ya. Dan memang Presiden Jokowi juga telah memberikan statement bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini akan direvisi, namun tetap akan berlaku gitu ya. Walaupun memang juga banyak yang menilai ketika Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah dinyatakan inkonstitusional, ini seharusnya tidak berlaku. Nah, ini sebenarnya apa yang terjadi sih, Mas, dengan Undang-Undang Cipta Kerja? Apakah memang seharusnya masih bisa berlaku atau seperti apa nih, Mas? Atau mungkin ada yang mau ditambahkan juga? Baik, saya melihat akar permasalahan dari perundungan atau apa ya, kegaduhan cipta kerja ini, akar kuncinya di distorsi informasi. Oke. Ini mengutip frasa Bu Menaker sendiri ya, Iya. artinya bahwa pembacaan utuh perundangan ini oleh publik ya, bukan hanya oleh badan legislatif maupun untuk pihak-pihak yang memang terkait, terdampak, diundang, itu perlu sekali. Artinya bahwa ya statement presiden ya sudah betul. Ini kan tujuannya adalah untuk menjamin keamanan investasi, mengatasi perlambatan ekonomi, kan begitu ya. Iya. Momentum di mana perundangan ini hadir di era pandemi atau periode pandemi ya memang sebuah tantangan tersendiri. Iya. Meskipun menurut saya sih dialektika kesetaraan di sini sebuah rational choice gitu ya, sebuah optimisme lah gitu ya, optimisme baru perbaikan atau kemajuan ekonomi sih sudah hadir. Hanya memang komunikasi ataupun penyampaian ini pada publik atau edukasinya yang menjadi pekerjaan rumah. Misalnya saja. Ya, baru 2 hari lalu seorang kawan itu mencoba gitu ya, menggunakan, kan sekarang peralihannya dari basis izin ke basis resiko nih. Iya. Itu kan yang salah satu yang presiden memastikan bahwa ini kemudahannya tetap berjalan loh. Iya. Mau ada apa namanya revisi gitu ya, selama tenggat 2 tahun mau apa, tapi ini tetap berjalan. Nah, kita cobakan itu, Kang. Jadi ini cutting off rendezvous birokrasi atau iya, cutting off red tape gitu ya. Nah, memang serius kan, dan biayanya memang PT perseorangan misalnya itu 50 ribu untuk usaha mikro, dan itu jadinya kita tetap di depan layar aja. Kalau
kalau Akang misalnya nggak salah ngisi, kalau misalnya pendaftar nggak salah ngisi dan Iya. memang upload NPWP semua, itu cepat kok gitu. Jadi Iya. nggak segini lagi gitu. Iya. Nggak segini lagi dan makan waktu dan mungkin makan sogokan dan hal-hal yang nggak penting lainnya, dan itu yang kemudian bisa menghambat orang untuk menjadi dari mulai konsumen menjadi pelaku usaha gitu loh. Iya. Sederhananya seperti itu. Nah, artinya bahwa sekarang ini kan ada nomor induk berusaha Iya. misalnya. Ini sebetulnya sudah langkah positif. Ini saya juga nggak paham kenapa sih digaduhkan lagi. Iya. Karena sebetulnya engel perbaikannya itu di penerapannya justru. Oke. Penerapannya dan penafsirannya di pintu-pintu yang memang diprioritaskan untuk jalan dulu. Gitu, seperti tadi yang saya cerita. Jadi itu keluar izin dari apa namanya Kemenkumham kalau tidak salah, saya cek dulu ya. Kemarin soalnya kawan tersebut WA gitu ke saya dan Iya. ini jalan loh serius gitu dan Oh keluar iya. duit 50.000. Gitu. Kalau perbandingannya misalnya bila kita pakai jasa consulting itu Iya. bisa ya lumayan angkanya. Gitu. Nah artinya bahwa ini kan jalan serius loh gitu. Artinya apa namanya pembacaan utuh, jangan sampai ada distorsi informasi, Benar. lurus dalam persepsi gitu, itu juga perlu sih dalam membahas ini. Oke, dan sebenarnya kalau melihat Undang-Undang Cipta Kerja yang mungkin sekarang ini ada gitu, ada apa saja sih, atau mungkin juga pasal-pasal apa saja yang sebenarnya ini lumayan cukup dipermasalahkan, khususnya di publik nih Mas, kalau Mas Rizwanda sendiri melihat. Ya, apa ya? Pasal 98 misalnya seperti yang tadi saya ilustrasikan, kemudahan perizinan berusaha, Iya. it works gitu ya. Itu jalan misalnya. Hanya memang kan mungkin orang gelisah dengan misalnya bagaimana daerah menafsirkan UMK yang kemudian diambil dari minimumnya UMR. Misalnya ada Iya. hal-hal seperti itu biasanya yang Iya. dipermasalahkan. Lalu soal outsourcing, Iya. soal apa upah-upah pekerja, soal jaminan kerja gitu. Sebetulnya itu kegelisahan yang seharusnya dibahas lanjut. Itu artinya bahwa memang gitu ya. Dulu waktu sebelum ketuk palu ya kita ada beberapa data juga. Nah, ini juga nih PR besarnya ya. Basis data. Jadi artinya basis data geospasial ini yang sederhananya saya maksud bahwa jangan sampai ya, limpahan data hanya di pusat saja. Daerah juga perlu dibukain pintunya buat data nih, agar pada saat mereka merumuskan UMK dengan ketentuan baru, merumuskan perizinan dengan ketentuan baru, itu nggak jadi simpang siur. Misalnya, kalau yang sudah mengurus lama ya nggak usah disuruh ngurus baru gitu. Nah, artinya bahwa ini apa penafsiran eksekusinya sebetulnya yang harusnya jadi sudut bahasan. Karena kalau balik lagi ke formulasinya secara konsepsi kebijakan gitu, itu kan jadinya reformulasi dan kemudian kalau mau ya evaluasi pelaksanaannya saja. Apakah kemudian ada perbaikan, ada kerompangan di A, B, C, ada disparitas di tolak ukur capaian. Siapa sih sebetulnya yang ingin di atau diprioritaskan untuk, atau misalnya UMKM kah gitu ya, pelaku usaha ekonomi kreatif kah misalnya seperti itu, atau misalnya siapa sih sebetulnya yang ingin dibukakan kerannya besar-besar, pengusaha sektor mana, klaster segmen usaha mana gitu, yang lebih konstruktif gitu. Makanya Benar-benar. pada saatnya ya presiden tepat gitu ya untuk bilang bahwa itu tetap jalan, karena ya apa yang udah mulai terbangun dan nggak cerita teman saya tadi itu kita cobain betul nih, ada mal dokumen saya WA deh gitu Pak Sultan, nih hasilnya loh jalan kok gitu ya. Nah udah nyobain belum yang protes gitu, jangan-jangan belum gitu. Nah artinya memang hal seperti ini ya harus bijak juga. Kemudian orang dipaksa untuk dengan satu kacamata ini udah bener loh, nggak bisa, tapi harus dijelaskan bahwa ini blessing pandemi itu kan sebetulnya kita ingin mempercepat misalnya salah satunya membentuk komunitas ekonomi digital salah satunya. Nah artinya dengan ini kan sebetulnya orang atau calon pelaku usaha, kalau kita hanya mengandalkan usaha-usaha besar yang sudah eksis,
yang justru harapannya percepatan ini pada sektor real. Nah, artinya pelaku-pelaku usaha baru ini diharapkan membuka lapangan kerja yang lebih masif justru. Iya. Gitu. Oke, jadi sebenarnya memang dengan masih berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja ini beberapa aturan yang mungkin juga sudah diterapkan, ini bisa berjalan dan juga dampak yang positif sebenarnya, Mas ya. Dan kalau kita balik lagi melihat gitu, dampak lainnya mungkin selain tadi soal perizinan gitu. Ini produk-produk atau aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja sebenarnya yang dinilai positif gitu untuk masyarakat, apalagi nih? Ya, pada intinya bahwa yang ingin diarahkan adalah seperti yang saya bilang, apa cutting off rendezvous. Jadi dalam konsepsi patologi birokrasi misalnya seperti itu ya, itu ada istilah rendezvous bahwa lambatnya ini itu lambatnya munculnya pelaku usaha baru, baik itu dengan spirit entrepreneur, kayak kita sebut dengan spirit social entrepreneurship, kayak dengan bahasa startup, kayak itu pada akarnya pada orang ribet. Dan mesti diingat juga nih bahwa pada saat orang kemudian mendaftar resmi, terdaftar, ber-NPWP, siklus usahanya terdata, pemerintah juga kan pasti punya maksud juga. Nah, maksud positifnya adalah di sini jadinya artinya kan terdata nih. Kalau yang selama ini bertebaran seperti debu gitu ya, nggak jelas, kadang-kadang Benar. bahkan KTP-nya ada berapa gitu kan. Nah, sekarang kan dengan ini sebenarnya jadinya perizinan yang tadinya saya tekankan, saya garis bawahi ya, yang berbasis basis izin gitu ya. Jadi orang pokoknya ini loh, klasterisasi itu basisnya izinnya apakah izinnya itu mikro, makro, menengah gitu ya, PT, CV, firma, yayasan. Nah, itu udah nggak gitu lagi sekarang ini. Basis-basis asesmennya basis risiko, misalnya basis risiko apakah usaha ini bisa menimbulkan spillover effect gitu. Misalnya, usaha ini ternyata ini loh apa namanya bisa ada risiko terhadap lingkungan. Nah, itu salah satu contoh paling sederhana. Artinya kan ini sebuah progres loh. Sebetulnya progres. Nah, sisi lain di sini tax assessment juga jadi jalan. Iyalah, kalau yang apa mohon maaf nih ya. Kalau yang terus berdiri depan kantornya Sultan, terus besoknya nggak ada lagi kan nggak jelas itu. Lari kemana tuh pajaknya? Jangan-jangan kantong orang yang cuma mintain doang gitu. Nah, kalau yang ini kan masuk kantong negara. Artinya kan redistribusinya mungkin nanti secara siklus bisa jadi jaminan kerja gitu ya. Apa sih namanya turnover insurance misalnya, lalu mungkin ya harapannya ini juga salah satu kritik konstruktif sih terhadap dijen pajak, bikin dong orang itu merasakan tax benefit mereka, ada tax return kayak untuk usaha mikro gitu. Jadi artinya orang menghadapi yang begini semangat. Benar. Jangan jangan subsidi nggak jelas terus buat lontong padang jadi dibeliin motor, itu nggak jelas tuh. Itu kan tadinya mau buka, mau diharapkan jadi buka wira usaha, malah jadi mohon maaf nih jadi driver gitu. Nah, artinya hal seperti ini dengan pendataan yang lebih tertata gitu ya, basisnya spasial, itu lebih bisa dipantau. Selama ini kan kita selalu kecolongannya itu gitu loh ya, evaluasinya waduh rompong gitu ya, malah ribut-ributin formula dan hal-hal yang memang ini kan kita perlu perlu ini loh, perlu langkah yang serius. Makanya saya dengan statement presiden ya harusnya kita apresiasi ya, bahwa ada jaminan dari kepala negara gitu bahwa investor jangan jangan jadi narik investasinya loh gitu. Tetap oke kok, tetap kondusif ya, itu yang lama langkah paling bijak. Oke, kalau mau direvisi, mau diotak-atik lagi, ya ya mangga gitu. Itu kan memang dinamika demokrasi, tapi Benar. Artinya jangan sampai nanti 2 tahun terus malah nggak ngapa-ngapain gitu kan. Benar. Toh, kos untuk merumuskan ini kan udah lumayan itu. Iya. Belum sosialisasinya, belum public hearingnya, gitu. Oke.
Dan ini kan bisa dibilang masih ada saja ini penolakan-penolakan atas berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Dan sebenarnya dampak yang terjadi misalkan gitu, Undang-Undang Cipta Kerja ini benar-benar tidak diberlakukan. Sebenarnya dampak yang sangat terasa ini seperti apa nih, Mas? Iya, dampak yang terasa adalah ketidakjelasan status Oke. gitu. Jadi gini, saya melihat terlalu banyak arus hoax gitu ya Oke. dalam hal ini. Misalnya, benarkah tidak akan ada status karyawan tetap? Faktanya, status karyawan tetap masih ada pasal 89 Ya. misalnya. Apakah perusahaan bisa mem-PHK kapanpun secara pihak? Perusahaan tidak bisa mem-PHK secara pihak pasal 90 Ya. gitu ya. Benarkah jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang? Jaminan sosial tetap ada, malah lebih tegaskan ada kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua malah gitu ya. Jadi nggak mesti PNS, mestinya kalau undang-undang ini dijalankan untuk dapat pensiun, itu udah di ada istilah pension benefits gitu. Misalnya waktu saya kuliah dulu, orang-orang tua bisa menikmati itu dengan apa elder pension benefits, atau boleh diambil selama jangka waktu 8 tahun kalau memang pensiunnya main lebih cepat gitu dan sebagainya. Nah, ini kan sebuah peluang. Hanya memang sih mengkomunikasikan ini pada publik ya mesti dengan apa ya diksi yang memang ramah segmen. Benar. Oke. Dan ini menarik kalau mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Dan kita akan lanjutkan lagi nih Mas perbincangan kita usai jeda, tapi kita harus jeda untuk sejenak. Dan nah, pemirsa Slulan TV, kita akan Oke. Okay. lanjutkan lagi perbincangan kita pada pagi hari ini terkait nasib Undang-Undang Cipta Kerja pasca putusan MK. Dan kita juga masih akan berbincang dengan Mas Rizwanda Esos MPA MA PhD selaku Associate Professor dan juga Akselerator Kebijakan. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini. Mohamed Salah kini menjadi satu di antara pemain bintang dunia usai meraih banyak kesuksesan bersama Liverpool, terutama saat mengantarkan timnya menjadi kampion Liga Inggris musim 2019-2020, serta Liga Champions di musim sebelumnya. Beberapa pencapaian individu pun ditorehkan pemain asal Mesir itu. Ia menjadi pencetak gol terbanyak The Reds di 3 musim berturut-turut. Alhasil, ia menerima penghargaan Golden Foot tahun 2021. Pemain berusia 29 tahun ini mengaku kiprahnya kini tidak terlepas dari karirnya di tanah Italia.
Ia pernah bermain untuk Fiorentina dan AS Roma sebelum akhirnya menjadi bintang Liverpool. Salah menghabiskan waktu selama 6 bulan di Fiorentina dengan status pinjaman dari Chelsea. Kemudian bergabung dengan Roma pada Agustus 2015. Ia mengklaim waktunya di Italia adalah perubahan yang dibutuhkan untuk membantunya tumbuh dan berkembang sebagai pemain profesional. Ya, terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini, di mana pada pagi hari ini kita masih berbincang bersama dengan Mas Rizwanda SOS MPA MA PhD selaku Associate Professor Akselerator Kebijakan mengenai pembincangan kita soal nasib Undang-Undang Cipta Kerja pasca putusan MK. Dan seperti yang kita tahu juga, Undang-Undang Cipta Kerja ini memiliki waktu sekitar 2 tahun untuk dilakukan perbaikan-perbaikan atau revisi. Nah, kalau menurut Mas Rizwanda sendiri, ini melihat sebenarnya hal-hal apa saja yang harus direvisi, dan mungkinkah revisi untuk Undang-Undang Cipta Kerja ini membutuhkan waktu selama itu, yaitu 2 tahun. Seperti apa nih, Mas? Baik, 2 tahun itu kan tenggat yang disediakan untuk setidaknya sudah menghasilkan, kalau memang ada yang perlu direvisi, paling lambat tenggatnya 2 tahun, itu penafsirannya. Lalu yang kedua, ya jika memang diperlukan revisi, seharusnya revisi ini sifatnya justru yang konstruktif. Contoh ya, pada 2013 saja 1 triliun investasi yang masuk itu dapat menyerap tenaga kerja hingga 4.954 orang pada 2019 loh ya. Nah, arti tapi 1 triliun investasi itu namun gitu. Mas, sorry, sebelum 2019, tapi 2019 malah 1 triliun itu hanya mampu menyerap 1.277 tenaga kerja. Nah, artinya kan ini mungkin angle yang perlu diperbaiki, gimana nih langkah itu, misalnya seperti itu. Lalu misalnya sebanyak 40% setara 1 juta penduduk Indonesia itu kan sangat bergantung dengan bansos. Iya. Nah, ini kan ketergantungan dikhawatirkan akan jadi masalah nih. Iya. Makanya melucut penciptaan lapangan kerja yang memang mau tidak mau dengan memastikan bahwa investasi produktif. Menurut melihat pengalaman ini ya, saya kan kadang-kadang ngobrol juga atau punya mahasiswa bimbingan yang memang mengurusi investasi di pasca. Nah, padahal upaya yang dilakukan misalnya dengan janji bahwa okay, ada investor nih dari luar, okay, lu sanggup berapa, nilainya berapa, terus kemudian bisa nggak menyerap persentase tenaga kerja kita misalnya di atas berapa, 80%, itu udah dimulai. Nah, artinya ya kalau mau direvisi ya pastikan bahwa mekanisme ini tidak hanya sekedar manis di atas aturan, tapi serius memang untuk bisa menekan yang saya bilang tadi, bahwa investasi bukan cuma dikejar nilainya, tapi apakah serapan tenaga kerja dari nilai sekian itu dapat nggak? Dan kalau memang fokusnya pada ketenaga kerjaan, kan karena kan yang digaduhkan di sana kan gitu. Benar. Iya. Dan mungkin apakah selama waktu-waktu ini untuk diisi dengan perbaikan atau revisi ini apakah mempengaruhi juga nih terhadap iklim investasi nantinya atau seperti apa? Ya itu tadi, saya kembali pada prolog awal diskusi pagi ini ya, jangan sampai ada distorsi informasi dari segmen yang dianggap tidak happy lah dengan perundangan ini. Misalnya, apakah benar UMP, UMK, UMSP dihapus? UMP tetap ada, justru pasal 89 itu tentang perubahan terhadap pasal 88C, undang-undang, dan gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. Nah, artinya, atau misalnya apakah
Hitung per jam, tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang. Upah tetap bisa dihitung berdasarkan waktu dan berdasarkan hasil. Gitu. Jadi sebetulnya ini apa? Ya kalau mau gitu kegaduhannya ya ya konstruktif kayak tadi yang saya bilang. Apakah betul dengan investasi senilai A itu bisa menyerap target capaian serapan tenaga kerja kan? Cita-citanya kan melecut penciptaan lapangan kerja. Benar. Itu yang harus kemudian diambil hikmahnya gitu. Jadi ini seperti seperti ini loh, melihat perdebatan nggak penting antara tantangan digital dan capaksa gitu. Ini kan Benar. kembali lagi ke paradigma old school jadinya gitu. Loh, kita sudah move on nih dari sana kok balik lagi cap basah nih gitu ya, ini istilah loh ya. Istilah saja gitu. Itu jadi aduh gitu. Nah, nanti jangan-jangan barcode di ini harus datang ke Anu minta tanda tangan yang ada parafnya berapa biji itu. Aduh, itu memperlambat investasi, memperlambat peluang penciptaan lapangan kerja. Dan dengan kegaduhan ini, apakah kedepannya ini akan lebih banyak diskusi lagi gitu untuk memberikan banyak pemahaman atau mungkin juga sosialisasi yang memang diperlukan nih supaya masyarakat lebih memahami lagi dan tidak salah kaprah terhadap beberapa aturan yang sebenarnya dikeluarkan. Seperti apa nih, Mas? Sangat sangat ya saya bahkan mengistilahkannya tidak cukup dengan hanya yang disebut dengan komunikasi publik, tapi edukasi publik. Artinya bahwa kalau hanya sekedar review gitu ya, ulasan-ulasan berita sekilas, khawatir ini ditafsirkan yang pahitnya saja, sedangkan blessingnya, gitu. Sedangkan the main idea orang belum tangkap gitu. Nah, lalu yang kedua harus disadari bahwa moderating variable pandemi ini ya, kita ya mau menyebut diri neo pandemi kayak sekarang, mau masa kebiasaan baru, post new normal, terserah. Tapi yang jelas inti daripada itu kan kita harus segera melakukan langkah aksi yang serius nih. Benar. Jadi talk less, action more kan gitu ya. Less talk, more action. Nah, padahal ini actionnya udah mulai bergulir nih gitu ya. Dengan orang kemudian sekarang menjadi mudah, tidak harus berhadapan dengan tempurung kelapa gitu ya, untuk melakukan perizinan gitu kan, kan itu sebuah kemajuan. Nah, tapi memang ini kan jarang nih disampaikan secara gamblang pada segmen yang resah gitu. Kalau mengenai apa ya, kalau mengenai apakah uang pesangon akan dihilangkan, enggak, uang pesangon tetap ada. Justru pasal 89 Undang-Undang Cipta Kerja tentang perubahan ini, dalam hal ini terjadi pengusaha wajib membayar justru uang pesangon. Lebih repot loh sebetulnya mereka yang mungkin selama ini berusaha dengan gaya arkaik gitu ya, dengan gaya zaman dulu. Misalnya, Kang, punten Kang, saya punya abon nih, ambil 100 orang, saya bayar sekian. Wah, itu susah sekarang. Artinya bahwa sekarang kontrak kerja justru lebih diperhatikan. Benar. Nah, kan mesti dilihat ya, di bawah permukaannya siapa sih sebetulnya yang resah nih? Kan gitu ya. Siapa sih? Gitu ya. Jangan-jangan ada pihak-pihak yang memang serius resah nih di sini gitu. Itu membakar opini. Nah, itu yang dikhawatirkan. Makanya kuncinya saya bilang jangan sampai ada distorsi informasi di sini. Dan mungkin kalau berbicara mengenai putusan MK yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja ini inkonstitusional, mungkin banyak juga nih masyarakat awam khususnya yang kurang memahami juga gitu, kenapa Undang-Undang Cipta Kerja ini dinyatakan inkonstitusional. Nah, kalau bisa sedikit diceritakan gitu ya, kenapa sebuah undang-undang ini bisa dinyatakan inkonstitusional nih, Mas? Iya, lebih baik menurut saya tanyakan pada orang yang menyatakan ini inkonstitusional. Menanyakannya berdasarkan tiga hal. Satu, apa ukuran inkonstitusional? Yang kedua, sejauh apa parameter inkonstitusional ini bisa kita sebut konstitusional? Yang ketiga, tanyakan juga apa solusinya dari situ. Itu karena apa? Di, yang saya bilang tadi, resum dialektika kesetaraannya dengan public hearing, dengan ini ya sudah dijalankan. Meskipun ya kan
nggak mungkin ngundangin semua orang masuk ke gedung dewan untuk ikut Iya. bahas kan enggak, tapi kan Benar. representasinya kan yang diundang. Nah itu loh Iya. yang enggak konstitusional misalnya, ya seperti apa, mohon ditanyakan pada yang menyatakan. Lalu lalu kemudian penjelasan pasal-pasal keterbukaan informasi di sini sudah juga dijalankan Iya. gitu. Nah artinya jika memang ada benturan perundangan ya boleh, tapi kemudian itu lagi yang saya bilang, jangan sampai ini meresahkan dan membuat kegamangan Iya. terutama investor-investor yang kemudian sekarang ini sudah mulai bergerak untuk melirik kita sebagai apa, sebagai iklim investasi yang kondusif, tempat di mana iklim investasinya kondusif gitu. Itu kemudian kan yang presiden concern, Iya, makanya benar. cepat-cepat dibuat statement itu. Kenapa presiden? Ya kan trust, jaminan. Iya. Oke. Dan mungkin apa yang harus dilakukan pemerintah gitu untuk membuat undang-undang atau mungkin juga nanti perbaikan atau juga revisi ini supaya tidak dianggap inkonstitusional lagi gitu. Baik, ya ya proses untuk menanggapi keputusan itu memang harus dihormati. Iya. Artinya keputusan ini dihormati, ya silahkan direvisi. Cuma catatan saya itu tadi, mudah-mudahan revisinya jangan hanya bergerak soal cap basah dan jidita gitu loh. Iya, yeah, iya. Ini analogi saya ya. Jangan sampai mempersoalkan ukuran A4 gitu, kuarto kah gitu, samponya oranye kah. Nah, jangan sampai revisinya bergerak di itu gitu. Tapi kalau mau ya ya memang yang konstruktif, misalnya seperti yang saya bilang, gimana nih, apakah basis izin peralihan transformasi basis izin ke basis risiko, apakah semua orang sudah paham? Iya. Lalu sejauh apa evaluasi keberlanjutan daripada basis risiko ini? Sejauh apa itu bisa cutting off red tape? Misalnya seperti itu. Lalu kemudian bagaimana mengatasi distorsi informasi? Apakah perlu diadakan apa namanya lokal area berkala dari Kemenaker soal ini gitu ya? Apakah kemudian bagaimana soal basis data geospasial yang belum juga ada gitu ya? Begini, kita mendata jumlah pelaku usaha saja kadang-kadang gitu ya di kabupaten kota misalnya, kadang-kadang kan masih simpang siur. Benar. Padahal dari 2017 Presiden mendorong nih gimana caranya pembukaan lapangan kerja itu berpijak pada ekonomi kreatif misalnya. Iya. Coba, mana datanya? Nah, itu kan lebih jauh menurut saya gitu Iya. ya. Menurut kacamata pandang saya itu jauh lebih penting nih dibanding sekedar apa jilidannya pakai hard copy nggak. Ini analogi loh ya. Iya. Warna kertasnya penting nggak yang 80 gram atau 70 gram gitu, apa tanda tangannya mesti. Aduh, kalau revisinya di situ sih menurut saya a waste of time gitu ya. Kita dihadapkan pada masa pelik nih loh. Masa di mana perlambatan ini harus ada solusinya yang konkret. Harusnya ada blessing nih, punya punya presiden yang pemikirannya terukur, Iya. nggak cuma sekedar nasihat gitu. Benar-benar. Dan Iya. dan ini menarik kalau tadi juga sempat dibicara adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini memberikan iklim investasi Indonesia ini jadi semakin membaik. Nah, sebenarnya kondisinya ketika Undang-Undang Cipta Kerja ini dinyatakan inkonstitusional, ini sebenarnya sebelum adanya respon dari Presiden, ini bagaimana tanggapan-tanggapan dari investor atau mungkin juga pengusaha-pengusaha menanggapi apa ya, putusan dari MK sebelum adanya pernyataan dari Presiden? Ya ini sekarang ini kan era hyper connected ya. Iya. Apapun itu gitu ya, dapat berjejaring dengan cepat. Benar. Kalau kita serius melakukan pendataan respon investor tentunya ya lumayan pasti Iya. gitu ya. Ya apa namanya, bahkan justru akan bisa jadi menimbulkan kegaduhan baru. Iya. Nah, di era hyper koneksi ini kan pasti hal-hal seperti itu cepat sampai kepada calon potensial investor, Iya. kepada apa PMA gitu, maupun PMDN. Nah artinya kan atmosfer ini kan yang justru ingin dijaga. Jangan sampai ya udah kalau mau direvisi ya revisi, tapi jangan sampai apa namanya nunda nunda penerapannya. Ya yang diketakutkan orang kan aturan yang berubah-ubah itu sih Iya, benar. catatannya. Yang dikhawatirkan orang kan nanti ada regulasi yang udah capek-capek, Iya, bulan benar. depan regulasinya lain lagi. Nah itu Benar. sih yang orang concern gitu ya. Saya paham. Maksudnya
dari mana akar ini berasal. Ya betul juga ya, jangan sampai kemudian ya kalau mau move on ya move on Iya. gitu. Jangan sampai itu berlaku surut lagi gitu kan. Iya. Nah, orang yang udah ini ya sudah saja gitu. Jangan terus Benar-benar. direpotin sama yang ini baru harus ya. Ya kan bisa ada namanya kan adjustable aspek gitu ya. Nah, ini loh yang kadang-kadang memang ya cita-citanya fleksibel tapi mindsetnya tempurung kelapa. Nah, ini yang repot gitu. Mindsetnya kaku. Benar. Oke, dan kita akan lanjutkan lagi nih Mas ya perbincangan kita pada pagi hari ini, dan kita harus jeda untuk sejenak lagi. Dan di segmen 3 nanti kita coba bacakan beberapa pertanyaan yang masuk di kanal YouTube Sultan TV, dan diingatkan lagi untuk Anda yang mungkin juga mau bertanya-tanya tentang perbincangan kita pada pagi hari ini, pemirsa Sultan TV, tentang nasib Undang-Undang Cipta Kerja pasca putusan MK, bisa langsung layangkan pertanyaannya di kolom live chat live streaming kita di kanal YouTube Sultan TV. Dan kita akan kembali lagi, pastikan Anda tetap bersama kami di talk show Bincang hari ini. Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di talk show Bincang hari ini, di mana pada pagi hari ini kita masih berbincang tentang nasib Undang-Undang Cipta Kerja pasca putusan MK bersama dengan Mas Riswanda Esos, MPA, MA, PhD, selaku Asosiat Profesor Akselerator Kebijakan. Dan
Sudah banyak pertanyaan yang sebenarnya masuk ke kanal YouTube Sultan TV, dan mungkin ini juga beberapa pertanyaan yang bisa dibilang ini salah satu dampak juga dari komunikasi yang mungkin juga tidak begitu sampai kepada masyarakat, di mana kebanyakan ini menanyakan tentang berlaku tidaknya gitu, dimana sebenarnya juga tadi sudah sempat disinggung kalau dengan dinyatakan inkonstitusional, tapi meskipun begitu Presiden ini menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini beserta aturannya, aturan turunannya ini masih berlaku seperti itu, Mas ya? Masih berlaku, Iya. masih berlaku, dan itu sudah ada di laman resmi Presiden RI. Dan sekali lagi tujuannya adalah untuk memastikan bahwa situasi terkendali loh gitu ya, bagi calon orang yang sedang saat ini mungkin sedang mengurus perizinan usaha, saat ini mungkin sedang memikirkan berapa nih yang mau gue keluarin gitu misalnya ya, seperti itu bahasa sederhananya. Lalu kemudian orang yang mungkin selama ini ragu-ragu untuk apa mengurus perizinan, untuk punya NPWP, bahkan kan kayak Benar. in extreme case gitu ya. Orang kan sampai bahkan kadang nggak punya NPWP Benar. gitu ya, di kita itu. Nah, artinya bahwa ini sebenarnya sebuah apa ya, sebuah transformasi yang positif, sebuah optimisme barulah gitu ya, untuk setidaknya ada perbaikan. Paling tidak kita bisa melihat data sekarang gitu ya. Paling tidak itu aja. Oke. Jadi paling tidak ada perbaikan lah di ranah intelektual menurut saya ya, sebagai akademisi kan selalu bicara di ranah kontribusi intelektualnya sebangun juga nih dengan kontribusi praksisnya. Oke, jadi memang semua aturan yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja ini masih berlaku, dan yang pasti juga tidak ada yang dibatalkan sama sekali ya. Ya, betul, betul. Oke. Sudah rampung, Pak. Oke. Dan ini ada mungkin juga tadi juga sempat disinggung, tapi mungkin ini ada yang menanyakan lagi soal untung rugi Undang-Undang Cipta Kerja ini seperti apa. Mungkin bisa diulas sedikit lagi nih, Mas. Ya, pada saat yang nanya menyimak sebetulnya dengan baik gitu ya, nggak sambil makan bubur seperti kuliah online gitu ya, bahwa untungnya adalah di sini ada rational choice. Ada misalnya pasal 98 yang membahas kemudahan perizinan berusaha. Yang contoh yang saya tadi pendaftaran PT perseorangan mikro, apa namanya, menerbitkan nomor induk berusaha. Itu sekarang sudah dimudah. Lalu koperasi juga dipermudah loh. Jadi sekarang tiga orang saja kumpul sudah bisa bikin koperasi, karena memang dianggap ini ya soko gurunya ekonomi gaya Indonesia kan begitu. Benar. Dan memang asal katanya kan dari corporate. Lalu kemudian basis izin yang perlu diharap ada sekarang, kalau dulu yang basisnya basis izin, basis izin yang berbelit, yang saya kritik sebagai cap basah kertas kuarto atau legal dan hal-hal yang nggak penting lainnya, apakah ada pembatasnya, kalau perlu hektarnya diatur ukurannya berapa. Nah sekarang udah bye bye gitu. Nah kan basisnya online, lalu kemudian biayanya ya kemarin sih teman 50.000 itu data lalu lo ya gitu ya. Lalu kemudian ya cutting off, rendezvous tadi sekarang basis izin beralih jadi basis risiko. Hanya memang orang mesti paham. Tantangannya adalah sekarang orang yang, jadi kalau memang masih punya paradigma klasik dan tempurung kelapa ya masih sulit juga. Benar. Karena kemudian sekarang ini dituntut untuk baca aturannya gitu, memahami persyaratan yang diuploadnya. Ya kalau enggak ya ke kantor DKPM PTSP lagi itu ujungnya gitu, berhadapan dengan tadi yang kita bilang red tape rendezvous lagi gitu ya. Tapi kalau paham enggak, teman saya itu ngurus berapa jam doang. Dan keluar kok udah ada tuh PDF-nya, saya kirim deh nanti kalau nggak percaya. Nah lalu kemudian makanya artinya adalah baca utuh ini. Jangan sampai cuman baca ulasan, mohon maaf nih ya, ulasan media, terus kemudian kebetulan medianya ngegoreng, ya itu jadi repot kita. Benar, Maksudnya benar. jadi persepsinya jadi keliru, karena kan persepsi itu harus lurus ya. Benar. Media juga kan harus lurus dalam persepsi, sehingga apa namanya proses edukasi publik ini memang bisa menggandeng kemitraan universitas dan media, itu PR-nya sih
ya, agar jangkauan semua segmen usia, semua segmen latar belakang pendidikan, semua segmen latar belakang ekonomi ini bisa memahami ini sebagai setidaknya percepatan transformasi digital lah, gitu ya, UMKM digital lah, membangun daya saing digital kita ini per provinsi udah mulai oke loh. Ya, memang posisi ranking pertama masih di DKI, terus Jawa Barat, Banten nomor 5. Nah, artinya ini kan sebuah nilai positif. Program memang ini kalau memang mau direvisi ya ini harus masuk program legislasi nasional prioritas di 2022. Artinya jangan sampai ya itu tadi yang saya bilang kan. Jangan sampai urusan sampul gitu. Hari gini gitu ya, tangan basah gitu. Itu balik lagi ke paradigma arkaik namanya. Itu ya. Hal-hal seperti itu kan yang membuat pengusaha atau investor kita tuh capek, jengah gitu. Ya udah capek ngadepin karyawannya yang minta naik gaji, ya capek ngurusin yang begitunya gitu. Kalau perlu sekalian aja ukuran fontnya ditentuin. Ya makanya gitu loh. Kita kan selalu meributkan hal-hal Times New Roman, Arial kan sama aja gitu ya. Mungkin kan isinya apa gitu. Benar. Itu sih menurut saya. Oke. Dan ini sebenarnya juga banyak yang menanyakan soal UMP atau mungkin juga UMK, di mana memang banyak yang menyalahkan putusan-putusan soal besaran UMP atau UMK ini menyalahkan soal Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kalau Mas Reswanda sendiri menilainya seperti apa nih? Ya, memang UMK itu kan ada peran juga, bukan hanya dirujukan panduan ya. Dalam arti Undang-Undang Cipta Kerja ada peran juga dari kepala daerah, ada peran juga dari DPRD setempat, ada peran juga dari pencacahan misalnya ya kelayakan di sana gitu dan sebagainya. Nah, artinya bahwa ini memang yaitu tadi saya bilang Kang, apa penafsiran masing-masing OPD yang memang terkait misalnya dengan UMK. Benar. Itu kan sebenarnya cuma aspek saja ya dari dari omnibus UMK itu. Cuma salah satu aspek. Nah, artinya bahwa ya ini ya peran-peran besar nih di snaker daerah gimana gitu, soal ini rumusan ini kepala daerah gimana. Nah, jangan sampai itu tadi kan, makanya kuncinya adalah basis data geospasial tadi. Jangan sampai yang di daerah miskin rujukan riset gitu atau miskin data, yang di pusat berlimpah tapi nggak buka pintu. Nah, itu yang bahaya. Maksudnya adalah integrasi data itu kan bukan berarti bahwa datanya mesti dari satu sumber, enggak. Cuman data yang ada itu ya jangan pasang kepala batu dan tempurung kelapa untuk disajikan pada daerah untuk merumuskan gitu loh. Jangan sampai nanti disparitasnya muncul, daerah yang oke merumuskan itu jadi favorit, jadinya pincang lagi. Nah, ini kan sebenarnya jangan-jangan yang salah bukan perundangannya loh saya, tapi mindset. Mindset. Iya. Oke. Kalau mindsetnya masih klasik tempurung kelapa dan saling ego nggak jelas ya repot kita. Gitu. Benar-benar. Mau undang-undangnya namanya apa juga ya sama aja. Gitu. Ada ya. Apa harusnya juga ini apa dibahas itu tadi kan catatan saya secara kritis dan konstruktif. Okay. Kemajuan ekonomi misalnya ya, indeks pembangunan makro lalu indeks pembangunan partisipatif itu sebetulnya bisa melihat sih, membantu UMR dan membantu pihak regulasi di daerah untuk merumuskan. Jadi jangan merumuskan berdasarkan popular opinion sih menurut saya gitu ya, harus ada indeksnya. Kalau perlu ya bikin indeks baru, indeks tenaga kerjaan kayak. Nah, misalnya loh ini contoh gitu. Artinya ya basis kan sekarang sudah dibilang research based policy. Jadi ya UMK itu kan sebuah regulasi. Benar. Artinya ya jangan sampai ini berbasiskan selera gitu. Benar. Tapi berbasiskan riset. Oke, siap. Dan mungkin terakhir nih Mas, di ujung kebersamaan kita pada pagi hari ini, ada yang mungkin disampaikan atau mungkin juga informasi tambahan nih tentang pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu tentang nasib Undang-Undang Cipta Kerja pasca putusan dan mungkin juga harapannya ke depannya untuk Undang-Undang Cipta Kerja ini seperti apa? Silakan Mas. Baik. Closing dari saya sih bahwa seperti yang saya bilang di sorotan, perception shape the way policy makers implement policy. Jadi persepsi mempengaruhi
bagaimana sebuah regulasi kebijakan itu diterapkan, sederhananya seperti itu. Nah, artinya ya pesannya mau undang-undang cipta kerja, mau yang lainnya ya harus lurus dalam persepsi. Itu aja sih. Oke, Karena siap. pada saat persepsinya pincang atau condong ya berat kita Benar-benar. menafsirkan apapun perundangan. Apalagi seperti yang saya bilang, apa, yang dipikirin malah sampo, gitu, Siap. basah, dan ukuran font 10. Gitu. Aduh, capek-capek gitu kan presiden bikin apa langkah aksi yang serius actionable. Nah, ini gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Mas Ruswanda Baik. untuk perbincangannya pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan dari perbincangan kita pada pagi hari ini juga memberikan insight, juga pencerahan kepada masyarakat tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu dengan pembahasan lain, Mas ya. Terima kasih, salut dan bangga pada Sultan TV. Siap, terima kasih. Dan itu dia pemirsa Sultan TV, bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Dan yang pastinya, bincang hari ini akan kembali hadir menemani Anda pada esok hari. Jadi pada hari ini kita harus undur diri. Akhir kata, saya Ben Oktari undur diri bersama kerabat kerja yang bertugas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.